Guys, itu dia guys. Ini orangnya udah lama pengen gue tampol sebenarnya guys. Oke okay, guys, ini sebenarnya disturbing scene yang di mana. Nama gue Cis. Jadi hari ini tuh gue ada flight ya untuk ke Jakarta. Soalnya minggu lalu gue diajak sama Pak Karsten untuk pergi ke Jakarta untuk ketemu sama editor. Tes sama Carisma ya. Ini masih jam 6. Flightnya jam 11.40. Sampai tanggal 31 baru gue pulang. Jadi abis ini gue mau apa? Taro mouse sama headset gue ke tas dulu. Baru abis itu gue siap-siap untuk pergi ya. Gue cuma bawa mouse sama earphone pakainya, sama soundcardnya juga, soalnya kalau nggak ada soundcard nggak bisa nyala nanti booknya. Keyboard nggak gua bawa karena nggak penting lah, nanti di sana juga ada keyboard ya, jadi gua siap-siap juga. Jadi gue udah selesai mandi, tadi udah ganti baju juga, udah siap-siap tuh mau pergi. Flightnya jam 11.40, sekarang masih jam 9.15. Gue cuma bawa ini nih, gue cuma bawa baju dan beberapa tas. Ini isinya mouse, headset dan lain-lain. Sorry agak berantakan soalnya gue jarang beresin kasur, palingan bentar lagi. Jadi gue cuma bawa itu aja sih. Palingan nanti kalau udah sampai sana lanjut lagi ya. Di Bandara Bangka Belitung yang gua datangin sekarang itu ini di ruangan tunggu untuk naik pesawat. Oke, halo guys. Hari ini kita kedatangan tamu ya. Tamu spesial. Iya, tamu dari jauh, bos besar. Dan kebetulan si bos besar ini hari ini sudah nyampe di Jakarta dan kita mau sambut dia. Mau tahu siapa? Pantengin terus. Oke. Okay. Kasihan dia udah nunggu orangnya. Nyasar. Kita langsung. Guys, itu dia guys. Ini orangnya udah lama pengen gue tampol sebenarnya guys. Ini dia. Sini lu. Halo. Apa kabar? Baik. Nih, jadi kenalin dulu siapa ini? Nama gue Cis. Oh, nama lu Cis. Jadi, lu dari mana? Gue dari Bangka Belitung. Perjalanan berapa lama? 1 jam setengah. Ya, soalnya tadi pesawatnya terlambat. Jadi kayak ya terlambat gitulah. Puas di Jakarta? Belum. Ya udah balik ayo. Belum kerasa. Belum kerasa ya udah. Jadi nih guys, yang belum tahu si Cis ini pemain Dorok Dokin sama Steve sama gua. Jadi sebenarnya tuh kita iseng aja. Ada mobil awas. Jadi si Cis ini jauh-jauh kita undang ya ke Jakarta buat apa ya? Sebutannya iseng lah. Di invite. Ya, okay. Invited. Perasaan lu gimana sekarang? Seneng lah. Seneng. Di rumah terus bosen. Bosen, oke. Okay. Yeah. Ke Jakarta udah berapa kali? Gak tau, gak bisa ngitung. Hah? Gak bisa ngitung lagi. Terakhir kapan? 2 tahun yang lalu. Oke. Okay. Jadi, lu udah makan belum sih? Belum. Sama gue juga belum, lapar. Ya udah, yuk. Nanti, sabar-sabar. Oh iya, lu udah antigen belum sih? Belum. Jadi lu, oke, hari ini lu harus antigen dulu biar steril, biar bersih. Walaupun Cis dari jauh, kita harus tetap jaga protokol, oke? Okay? Untuk menjaga kesehatan. Jadi abis ini kita langsung mau ke klinik untuk antigen sih. Apa? Gak Cis, oke. Okay. Yeah. Oke, okay, sampai ketemu di well klinik. Dadah. Sekarang kita sudah di well clinic yang di mana sih sudah di dalam ini. Kita bakal suruh Cis buat antigen dulu karena kita kan enggak tahu ya gimana. Pokoknya yang penting protokol kesehatan dulu, oke, nomor 1. Oke. David. Oke. 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 Sembari Cis sedang mendaftar, kita timbang badan dulu ya. Oke. Oh, 55 kilo. Meter. Salah maaf, 55 kilogram ternyata. Kita
masih nungguin Cis ini lama banget. Oke. Okay. Eh coba kasih lihat dong tulisannya Cis gimana? Gila. Apa? Kayak enggak pernah sekolah. Enggak, kita megang pensil langsung gini. Iya. Oke. Tanda tangan dulu, Bos. Belum tanda tangan. Eh, kasih lihat tuh si Cis. Kasih lihat. Iya, maju dong. Maju dulu. Oke. Cis sudah pernah di antigen? Apa? Sudah di antigen? Belum. Oh, belum. Oke. Jangan tegang, Cis. Jangan tegang. Kayak PCR kan? Enggak, beda-beda. Kayak setrum listrik aja. Namanya siapa? Apa? Namanya siapa? Chester. Oke. Cuman di vlog kali ini ya, kalian melihat Chester ditusuk. Jadi nanti aja kita masukin bawah hidung ya. Nanti cari nafas aja pas saya masukin. 1, 2, 3. Ya, oke. Nice, mantap. Nice shot, brother. Let's go. Gue udah PCR kemarin. Kan pakai debit kan? Oh iya, pakai debit. Setelah Cis di antigen, sekarang kita mau menyambut kedatangan Cis ke gaming house Gas Esport. Oke? Okay? Gas Esport. Ekspektasi lu gimana? Apa? Ekspektasi lu di gaming house Gas Esport gimana? Ya, kayak gaming house biasanya. Ada gaming house. Ada apa? Ada RTX, terus Nvidia Reflection on baru, gitu. Kayak, iya. Oh iya, iya. Seperti itu. Ada, menurut lu bakal ada 244Hz nggak? Monitor 244Hz. Adanya 360Hz. Tadi 360Hz? Ya, Oke. Sangat optimis sekali ya kawan-kawan. Pokoknya setelah ini kita bakal langsung ke gaming house Gas Esport. Oke? Kita akan menyambut bos besar dari Sumatera. Oke? Okay. M-Star kita, M-Star. Oke? Okay. Mau tahu kelanjutan gimana? Pantengin terus aja. Oh my god. Oi. Oke, guys, ini sebenarnya disturbing scene yang dimana tidak boleh diperlihatkan di YouTube. So, oke. Cis. Oke, sekarang Cis saatnya take a place and time-nya buat naro siap-siap. Itu dia tuh bocil-bocil. Hey. Hey. Jadinya hari ini anak-anak pada mau ke warnet nanti malam. Kita udah booking warnet di private room. Bukanya 24 jam, jadi ya nantilah. Turnamen live. Bikin vlog apa nih? Vlognya vlog belanja, guys. Belanja alami serbis. Ya jadi intinya sih mau beli ini lah. Kita mau beli apa? Ada kan ada di daerah sini ada kayak supermarket gede gitu kan. Supermarket doang. Jadi enggak gabung ke mall, enggak gabung apa. Ya nanti belanja kebutuhan makan snack selama 5 hari. Kita lihat aja guys gimana ya.